3. Di sebalik kegembiraan dua mempelai yang baru selesai upacara makan nasi temuan, iaitu salah satu adat perkahwinan Melayu Sarawak, terselit kepiluan kerana terpaksa mengadakan majlis dalam suasana banjir. Jelas pengantin baru Muhammad Nur Fikri Jainuddin bersama pasangannya Lydia Kadir, kesedihan itu dapat ditelan selepas melihat ramai tetamu hadir untuk memeriahkan hari terindah mereka berdua. Kejadian tanpa jangkaan ini membuatkan persediaan majlis mereka sedikit kelam kabut, tapi berjaya diselesaikan dan dijayakan. Dan kita musim hujan macam tahun lepas bersemai, ya. Tapi si expect hujan bagi tadi naik, sebab sampai tinggi macam tu lah. Tadi tinggi je dah tu. Bahagian meja terlalu dah. Nak air naik, meja dah pasang. So pasang buka balik. Yang lain go ahead. Lagi dapat boleh pergi. Tapi awak masih tunggu lah sinar lain yang datang. Tadi memang hujan teruk lah. Tadi pagi tadi nang lepas benar. Makin bingung, makin dekat aja makin tapi sopa alhamdulillah tengah hari. Dalam pada itu, bapa pengantin Kadir Mustafa bersyukur kerana majlis berjalan dengan lancar tanpa ada kelibat masalah. Tiada disangka-sangka lah. Tapi bersyukur juga alhamdulillah lah. Semua berjalan dengan lancar. Ya, Mbak Emare dah start kerja. Ijak kabul lah Emare hari Sabtu lah. Lalu berjiki. Jadi selesai hari itu khataman Quran dengan Fatin. Alhamdulillah semua dalam lancar. Memang perusahaan lah selagi terdaya. Manakala pemilik Noneng Catering Mazidah Nan yang mengendalikan majlis perkahwinan Fikri dan Lydia berpuas hati kerana dapat menyempurnakan majlis tersebut meskipun turut terkesan dengan banjir. Alhamdulillah sebenarnya saya tahu lah ada banjir juga. Kami tengah masak malam tadi, saya dah hujan. Jam 5 lah yang start hujan lebat. Tapi dah settle semua masak apa yang dan pukul 6:30 pun air dalam parit ya dah penuh. Tapi kami orang dah settle dah hantar di rumah pengantin. Tapi alhamdulillah juga lah walaupunnya banjir tetamu tak datang. Untuk kali kedua tu lah paling dahsyat. Sebab dalam banjir kami orang catering, kesian dengan orang rumah, tuan rumah juga. Tapi mukanya nak sedih lah, ambil mandah dengannya. Sihal syukur juga lah untuk rezeki Allah beri. Kita sih tahu lepas tu nak mungkin yang beri rezeki yang lebih baik game kita. Thank you.